Balik lagi nih Trickers di Seleb Trick, triknya seleb zaman now. Wah, seru ya kalau cewek-cewek lagi ngumpul bareng. Jadi pengen ikutan ngedance nih. Trickers, kita lagi tadi apa aku bau ya? Enggak, Beb, masih wangi, Beb. Rambut kali? Rambut aku kali. Enggak, ini baunya dari... Emang kayak bau ruangan. Tadi kan aku habis masak, Sel. Tadi kamu masak amis, masak ikan. Enggak, tapi aku habis masak. Pasti baunya masih tertinggal di ruangan ini. Tapi tenang Jadi aja. Enak banget nih baunya. Aku ada solusinya. Wah. Aha. Siapkan bahan-bahannya dulu ya, yakni wadah toples atau gelas, buah lemon, daun kemangi, minyak aroma terapi, dan lilin kecil. Pertama, masukin air bersih ke dalam wadah. Kemudian masukkan daun mint dan juga daun kemangi ke dalamnya. Oke, langkah selanjutnya potong buah lemon tipis seperti ini ya Trickers. Oh iya, bau lemon ini bisa membantu kita menghilangkan stres juga loh. Beri minyak esensial beberapa tetes. Nah Trickers, minyak esensial ini akan membantu menenangkan pikiran kalian dan bisa menghilangkan kecemasan loh. Kalian patut mencobanya nih. Masukkan lemon tersebut di atas gelas dan terakhir taruh lilin kecil di atasnya. Kemudian nyalakan lilinnya. Aha, aroma segar pun langsung tercium di rumahmu. Trickers, selain dengan bahan-bahan tadi, ada satu lagi nih bahan alami yang tak kalah ampuh untuk dijadikan pengharum ruangan, yaitu kayu manis atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan cinnamon. Aroma wangi kayu manis ini segar, manis, dan sedikit pedas. Bisa digunakan untuk menetralisir bau yang tidak sedap. Trik membuatnya gampang banget. Pertama, siapkan lilin berukuran besar. Lalu tempelkan kayu manis di bagian pinggirannya dengan rapi menggunakan lem. Dan untuk mempercantik, kita bisa ikat bagian tengahnya menggunakan pita atau tali seperti ini. Dan tambahkan hiasan bunga-bunga kecil sebagai pemanisnya. Tinggal nyalain lilinnya aja deh. Aha, dijamin ruangan kamu akan wangi seketika. Mudah kan? Oh ya Trickers, satu lagi nih, kalau kamu habis makan jeruk, kulitnya jangan langsung dibuang ya. Karena kulit jeruk ini bisa kamu buat jadi aroma terapi juga loh. Triknya gampang banget, kupas jeruk setengah bagian, buang isinya, masukkan 3/4 minyak goreng dan sumbu di dalamnya. Diamkan selama 45 menit sampai minyak menyerap pada kulit jeruk. Setelah itu nyalain deh. Aha, aroma citrus pada kulit jeruk ini akan membuat otak kamu jadi lebih fresh Trickers. Simple kan buatnya? Nah wanginya enak banget, sangat merelaksasi ya. Iya. Dan caranya gampang banget tadi kan, gampang kita udah bagi-bagi infonya. Pokoknya Seleb Trick bisa cobain deh di rumah. Trickers bisa simpan pengharum ruangan yang sudah kita buat tadi di kamar, ruang tamu, bahkan kamar mandi loh. Selamat mencoba. Well Trickies, thank you so much for watching Seleb Trick. Jangan lupa saksikan terus Seleb Trick setiap hari Sabtu jam 4 sore hanya di Trans TV. Seleb Trick, triknya seleb zaman now. Gimana Trickers? Trik-trik dari para seleb tadi semuanya menarik dan gampang dilakukan kan? Pasti kalian udah gak sabar mau coba di rumah. Nah, makanya biar kamu tambah cerdas dan pengetahuan kamu jadi lebih luas, saksikan terus Seleb Trick, triknya seleb zaman now. Sampai jumpa Sabtu depan. Bye-bye.